Hai hai hai, bersama Wati Channel. Lihat kawan-kawan di sana. Kamu tahu buah apa itu? Itu adalah longan. Kami panggil mata kucing. Yang ini kan kawan-kawan, ini adalah mulberry. Si tanaman mulberry yang sudah hitam itu menandakan dia sudah masak, boleh buat jus, minuman kesehatan. Hasilnya berbuah sudah tanaman sendiri. Mari kawan-kawan kita lihat hijau untuk hilangkan stres. Ini tanaman-tanaman saya adalah suri rumah kawan-kawan. Saya punya hobi menanam bunga, menanam sayur. Wah, besar sudah sayur saya kawan-kawan. Menjadi juga rupanya tanam sayur di dalam pasir. Lihat, kita tengok. Ini lada-lada semua pun sudah besar kawan-kawan. Happy-nya, wow, tomato saya pun sudah berbuah rupanya. Nanti saya tunggu dia warna merah pula. Ini kawasan rumah saya tinggal di kampung Tion Sombaru, Tamparuli. Saya ada tanam nanas madu juga kawan-kawan. Wah, juga ada limau kasturi. Wah, limau kasturi saya boleh buat jus. Wow, boleh pura-pura ikan buat sambal pun kasih masuk. Ini limau kasturi punya jus sedap yang pandai makan lada. Tuh, napun ada buah, kasih tunjuk tuh buahnya kan kawan-kawan. Sekali lagi kita tengok hijau, bagus bah tengok hijau nih, hilang kita punya tekanan kan. Kita tengok hijau. Kalau pagi-pagi saya akan pergi di taman sayur saya, taman bunga saya akan lihat-lihat, saya akan belek-belek daun-daun sayur-sayur saya nih. Aku tengok, saya cari-cari apa yang makan ini sayur ini. Tapi nampaknya sayur ini subur lah, nampaknya hijau sangat. Wah, subur juga, berbaloi sudah juga. Saya pergi tanam-tanam nih. Biasanya ini sayur putih banyak sudah yang saya sup nih kawan-kawan. Yang ini belum lagi. Ini bunga pupel. Yang ini pun sayur untuk bikin sangir, kami bilang campur sup ikan. Saya pagar-pagar sup ayam saya. Nanti kakai tomato. Tomato saya tak lama lagi dia masak. Wah, bunga ros saya, jom-jom kita tengok bunga warna pink. Ini pun pink juga, bunga kertas. Mari, ini bunga kertas kan, cantik. Tenang hati saya menengok bunga ros pink saya pun sudah berbunga. Ini boleh simpan sup ikan, lidah buaya. Wah, hijaunya betik. Ini bibit-bibit sayur saya. Nanti saya akan kasih pindah kalau sudah besar. Inilah hobi saya, masa lepang saya akan pergi di sini kebun belakang rumah. Ini kebun belakang rumah, ada pokok dragon, ada sayur. Yang ini tayar-tayar saya sediakan untuk tanaman baru. Nanti saya kasih tengok kamu, kalau ada tanaman baru saya